aja untuk lebaran Idul Fitri biasanya gitu. Itu yang belum yang kiloannya, Pak. Ada juga orang yang untuk reseller, kita kan melayani reseller, Pak. Karena kalau kita kaki sendiri nggak mungkin maju menurut saya. Berbagi rezeki ya, Bu, ya. Tapi kira-kira, Bu, sempat kemarin pandemi yang tahun lalu dengan sekarang bagaimana? Tidak ngaruh, Pak, insya Allah. Oh, tidak ada. Tidak ngaruh, tidak ngaruh. Alhamdulillah tidak ngaruh, tidak yang signifikan lah ngaruhnya, Pak. Tapi kalau dibanding dengan hari pertama atau sejak awal puasa atau dibanding hari-hari biasa mendekati lebaran ini, berapa peningkatan permintaan kue keringnya? Kalau kali ini kayak bertambah, Pak. Berapa? Biasanya 300 toples, ya target saya kayaknya lebih, Pak, karena kalau data-data yang udah itu yang belum tercover yang di papan tulis juga, Pak. Berapa persen kira-kira kenaikannya permintaan? Kenaikannya mungkin sekitar 50, Pak. 50 persen. 40 lah. Kita 50 persen. Jangan takut pun 40 lah, 40 persen. Ya, Bu, ya. Berarti dari 300 bisa naik berarti ya? Insya Allah, Pak. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Iya. Berarti kalau di sini mulainya itu sekitar tahun 2000 berapa? 2008. 2008 saya pindah kemari. 2008. Serius saya di sini 2010, Pak. 2010 yang saya serius sangat. Oh, untuk lebaran, biasanya lebaran tuh kue apa yang paling laris manis kue kering jenis apa? Yang paling laris itu nastar. Coba lihat. Putri salju enggak tahu. Kebetulan kita ini rasanya rasa jaman bahala, Pak, yang tidak banyak macam, tapi penggunaan butter yang luar biasa. Nah, ini butter yang hafal, Pak. Nah, ada rogian sudah habis. Berapa jenis sana kue kering yang dibuat? Mungkin sekitar 20-an lebih, Pak. 20 atau lebih. Jadi jenis ya. Ya, dan tiap rasa itu beda-beda resepnya, Pak. Tapi yang paling banyak disukai di lebaran kue apa itu? Ini, Pak, ini yang nastar paling sama butter yang hakel. Ini alhamdulillah semua ya, Pak. Oh, semuanya ya. Iya, tapi yang paling idola ini nastar. Ya, lihatin, Kak, ya, Bu. Coba gini kan ya, Bu. Ini yang harga berapa kalau yang ini? Ini yang premium. Berarti itu ya setiap Idul Fitri itu ya omsetnya sampai 300 toples kali 5. Kalau yang per bulannya itu yang di luar Idul Fitri gimana? Luar Idul Fitri kalau dari IKM kita mungkin kita kalau misalnya kita total-totalin kita berempat ini menghasilkan bisa 6 jutaan. 6 jutaan? 6 juta atau 5 lah. Sebulan deh. Iya, itu kan bukan hanya kue, Pak, ya. Buker masakan juga. Bukan hanya kue basah, dan yang lain-lain juga.